Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meluncurkan penerbangan subsidi ongkos angkut perintis yang akan dilayani oleh maskapai PT Semua Aviasi Mandiri atau SAM Air Jumat 20 Agustus 2021. Gubernur Kalimantan Utara Dr. Andes Haji Zainal Apaliwang SHMHUM mengaku bangga karena bisa melakukan kontrak kerjasama dengan SAM Air untuk melayani angkutan barang dan penumpang ke daerah pegunungan dan terluar yang tidak bisa diakses melalui jalur darat. Saat ini bisa berbangga berkontrak dengan SAM Air yang akan melayani angkutan barang maupun angkutan orang di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pegunungan yang tidak ada akses daratnya ataupun akses air, sehingga kita membutuhkan suatu transportasi udara untuk menjangkau lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang hanya bisa ditempuh dengan transportasi udara. Seperti diketahui, rute penerbangan SAM Air yakni Long Bawan, Long Apung, Nunukan, Krayan, dan Tarakan. Adanya kebijakan subsidi penerbangan perintis oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat menekan tingkat kemahalan barang dan ongkos angkut orang di daerah terpencil.